kayak layangan. Kayak layangan. Manis udang ini nih, Pak. Manis ya? Iya. Ada telurnya kecil tadi. Heeh. Kalau orang kalau banyak, wih ini enak nih, Pak. Manis udang ini. Ya, bagaimana, ya. Kok? Iya. Halo guys. Saat ini saya berada di dermaga penyeberangan kapal feri yang menyeberangkan warga maupun kendaraan dari Pontianak Kota ke seberang sana Pontianak Utara. Ada juga orang menyeberang menggunakan perahu motor. Dengan perahu motor ini jauh lebih cepat bila dibandingkan dengan kapal feri. Perahu motor ini sampai saat ini masih menjadi andalan warga Pontianak apabila ingin menyeberang dari Pontianak Kota maupun Pontianak Utara, bahkan kadang-kadang juga ke Pontianak Timur. Jadi mereka menyeberang di Sungai Kapuas. Nah, di sela-sela itu saya bertemu dengan seorang warga yang sedang menangkap udang dengan alat yang menurut saya itu baru pertama saya lihat. Jadi alat itu ditarik sepanjang pinggir sungai. Ditarik, ini orang Tionghoa yang sehari-hari sering menangkap atau menangkap udang menggunakan alat ini. Halo guys, saat ini saya melihat ada orang mencari udang dengan alat tangkap yang tidak biasa ya, tidak biasa. Nah, ini dia sedang menarik ini. Berapa meter bang sekali tarik biasanya tuh? 16 meter ya. Nah, ini kan, pada kita lihat hasilnya apakah memang ada udangnya. Kayak layangan tapi dia ada dapat bang. Tidak dapat? Tidak banyak. Biasanya banyak dapat tak bang? Biasa ada. Mana dia? Kita lihat. Oh, ini hasilnya. Ini gas. Kecil. Nah, udang untuk mancing, Pak. Untuk mancing? Iya. Bukan untuk konsumsi, bukan? Iya, ini sih yang besar ya, untuk isi perut. Nah, ini kampung tengah nih, Pak. Kalau yang kecil-kecil. Itu untuk ini, umpan. Nah, ini untuk kampung tengah nih. Ini hasilnya, guys. Ini untuk kampung tengah nih, dia nih, Pak. Apa, udang apa namanya ini? Udang kantong. Udang kantong? Iya. Ini kan udang telok nih, Pak. Manis udang ini nih, Pak. Manis ya? Iya. Ada telurnya kecil tadi. Kalau orang kalau banyak, wih ini enak nih, Pak. Manis udang ini. Ya. Bagaimana, kok? Iya. Biasanya satu hari dapat berapa kilo, kok? Ada satu jam lebih ya. Mana satu hari? Ini udah satu kali tarik nih kan? Ini untuk makan nih. Makan lah. Yang besarnya ya. Yang kecil untuk mancing. Oh, kotak mancing ya kan? Untuk narik ya, kok? Narik ya. Untuk makan nak semua. Ini udangnya. Ini enak, Pak, udangnya, Pak, daripada yang itu yang tak ada hasil. Manis ini, Pak, udang ini.
Cuma sedikit. Iya. Oh, ini ada nih. Susah, Pak. Susah. Kalau udang mabuk kan biasa ini, Pak. Udang mabuk. Iya, Pak, mabuk. Biasa kan timbul-timbul loh, biasa di tiang-tiang itu, Pak, kayak tiang-tiang itu kita. Ya, saya bukakan kok yang kasih. Oh, baru pertama nih. Baru pertama, guys. Ya, kok, kok. Itu baru sekali tarik. Ada enggak asik. Nah, kalau yang ini nih, Pak, untuk itu, untuk umpan biasa orang mancing. Oh, iya. Nah, kayak gini. Mau tak mancing enggak, kok? Cari untuk makan, Nak. Jual lagi untuk makan nih. Kok, coba coba diangkat, kok. Angkat gitu, tuh. Nah, ini guys, ini alat untuk nangkap udang. Ini dapat ide kayak gini ini memang ada yang ngajarkan atau ciptakan sendiri ini? Ya, ciptakan sendiri lah, Pak. Ini udah lama nih ada yang punya. Udah lama model gini udah ada sebelumnya. Ramai ini, Pak. Kalau anu, Pak, orang untuk narik itu. Pakai sampan kadang pakai ini. Bang, coba, Bang. Bang yang tarik, Bang. Ujungnya, Bang. Bang. Nah, Bang, bilang situ, Bang. Nah, mau lihat. Nah, ini guys, alat tangkap udang. Nah, ini dia. Nah, jadi dia pakai tarik ya, ya. Ini kalau mau lebih enak lagi, kita pakai kendaraan speed, pelan-pelan. Oh gitu ya? Nah. Kalau yang tadi tarikan pertama, sekarang abang berdarah Tionghoa ini melakukan penarikan keduanya di tempat yang sama. Di pinggiran sungai Kapuas atau waterfront. Jadi dengan adanya waterfront ini sangat memudahkan dia menarik alat tangkap udang tersebut. Hati-hati buaya. Pada main dalam tak ada buaya, Dek. Ada kok? Ada? Ada ya? Sikit ya, ada tuh, huh. Dua. Karena arus bambang, udangnya tak terlalu arus kuat, Pak, arus kuat. Hanya di sini ya, kok? Tempat lain tidak ada? Tidak nyari, Pak, sampai sana. Pokok yang tepi-tepi lah, Pak. Bisa ditarik lah. Nah, bisa ditarik, bisa dijangkau. Itu ada ikan apa tuh? Ada ikan itu. Oh, ya. Ikan sebelah, ikan sepiak. Kecil lah depannya ya, habis ditarik tadi. Mungkin guys,